8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. BBB, welcome to my stream. Another day, another toys. Hello. Hari ni kita unboxing satu barang baru. Baru sampai minggu lepas daripada toy panic. So, dia tak ada kotak yang proper untuk staff ni. So, dia pakai yang ni sajalah. So, mari kita unboxing, okay. It's from Hasbro. S-I-O-C. Right. This is the front. So from the back, it's a limit, Nerf limited. Okay, the version. Let me trust you to find best friend. M41-A. This guna bateri type C, eh, 4 biji. Kita pergi dalam dia kuada. So ada top unit ni, kita tahu lah kita boleh buat installment sebab aku ambil pre-order dalam 7 bulan tu. So lepas final punya price dapat discount lagi.
ni. Warna kuning ni kena exit daripada alien. Mati dia logo tu US Marine Marines dan dia bawa dia pakai mesin so dia punya ni tu tempat bullet dia is the the pusar pusar lingkan betul ke cakap tu ya ya betul tak alright guys tempat-tempat LED dia tempat LED dia bullet di sini. Saya nak beri tan dulu. Ini untuk dia punya granit. 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 Okey. So kau fahamkan ni. Tan ni dia buat untuk prop macam gun pusat gun alien. Dan ni pun prototype dia itu kan sebenarnya daripada Nerf punya lupa apa nama dia update daripada railing daripada tak aku lupa benda tak aku cek lah balik potong dulu. Lagu. Alright. Kita dulu. Simpan dulu semua. Kita nak masukkan bateri lah itu. Oh dah. Okay. Kita lihat tadi ini prop untuk alien tu
upgrade version daripada Rapid Strike Nerf macam ni. Untuk dia punya gunakan laser. Ini ada detail dia, indicator untuk bullet. Ini sampai 99 tapi plus 10 je. Dia akan effect dia punya bunyi lah. Pada 10, kita set 10. Pada 10 dia ada bunyi machine dia punya tempat bullet ni kosong lah. Okay, tempat bateri di sini. Dia guna 4 bateri Type C saja. Type C ini. Alright. Tu so driver tak ada masa guna ni. Saya baik guna. Marketing tu dia dekat 10. Aku tak ada apa pun. Biasa basic untuk Rapid Strike. Ini untuk dia punya motor je. Dia motor terjebak. So kena tekan ni. Kuat juga dia tu. Kosong. Yang boleh ni kita edit ni. Dia ada tempat ni. Okay. Standard biasa juga. Tu ada big side. Ada bunyi juga ni. Tak dengar tak? Tak tahu aku dengar tak dengar. Masih kosong. Nak launcher. Hmm,
So basically ini dah dia punya plus blaster. So basically itu saja. And USB lock. Ini boleh tambah lagi. Nampak tak? Tak pedas. Alright, kita jangan lupa sini. Basic ni ok lah, berat-berat dia. Banyak review je. Ini pun masalahnya macam longgar. Clean dia. Bila ke sini, bila dari sini. So efek dekat sini. Untuk ini tu tak juga. Efek dia dekat sini. Dia punya sini bau boleh tekan. Jom. Alright. Yang belakang tu dekat sana. Aku nombor 2, aku tak tahu. Alien, limited edition. Okay guys, that's all for tonight. Review pun lambat. Itulah, benda ni betulnya sebenarnya tak perlu, tapi tak tahu aku datang sini. Benda tak perlu. Tapi aku jatuh. Jadi yang ni lah. Ini ada another accessory. Alright, that's all for now. See you later. Please like and subscribe guys. Subscribe saya dulu sangat. Thank you very much.